Assalamualaikum pemirsa Siang Malang TV, apa kabar Anda hari ini? Saya Yulida Kristianingrum hadir bersama Anda, ini dia Malang Melintang. Pemirsa, melalui kegiatan TMMD diharapkan TNI dapat membaur dan manunggal bersama rakyat. Seperti halnya yang sedang dilakukan Satgas dengan membantu warga memasang atap ilalang di pos Ronda Desa Jatimulyo. Selain melakukan kegiatan fisik dan non-fisik dalam program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, Satgas TMMD juga membaur dengan masyarakat Jatimulyo. Seperti salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat pagi, anggota Satgas dengan guyup rukun bersama warga desa Jatimulyo membangun, memasang atap ilalang untuk pos ronda desa tersebut. Karena ilalang yang lama sudah rusak dan tidak dapat menahan air hujan, saat hujan tiba, masyarakat sekitar mengganti dengan atap ilalang baru. Ketika hujan turun, dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ini kegiatannya membantu warga yang sedang memasang atap dari air ilalang, Pak, untuk pos ronda yang akan digunakan warga. Ilalangnya diambil dari hutan sekitar wilayah sini aja. Tim Liputan Malang TV. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Saya Yulida Kristianingrum, Malang TV, dari warga Malang untuk warga Malang. Sampai jumpa.